Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan mapel teknik mekanik industri untuk guru pengampunya kelas 11-4 saya sendiri 11-5 Bapak Topo Warsono. Kita akan melanjutkan KD 3.6 menerapkan prosedur bongkar pasang bantalan atau piring. Sebelum kita lanjutkan, jadi tolong diperhatikan guru pengampunya. Perhatikan, bantalan adalah berguna untuk menumpu poros dan memberikan kemungkinan poros dapat berputar bersamanya atau berputar padanya. Ditinjau dari sistem geraknya, bantalan ada bantalan luncur, bantalan gelinding, bantalan peluru, bantalan roll. Jadi dalam bahasa mungkin familiernya adalah bearing atau laker. Jadi yang kita pelajari ini adalah tentang membuka dan memasang bantalan atau laker. Jadi bantalan itu nanti jenisnya banyak sekali. Fungsinya sama untuk menggerakkan poros bisa berputar. Bisa saja roda gigi ataupun puli. Nah, perhatikan. Ini adalah bantalan pilau dan ini adalah mesin yang menggunakan dan ini adalah cara membuka atau melepas bantalan atau piring. Nah, perhatikan. Jadi masuknya tadi yang berputar porosnya adalah bantalan tadi diikat dengan mungkin rumah mesin atau kerangka mesin biar tidak berputar. Nanti yang berputar adalah porosnya yang kasih tanda seperti ini. Bila kita lihat kalau di sini ini kan bearing yang sangat besar sekali. Jadi mungkin yang kalian tahu mungkin laker atau bearing di kendaraan roda kalian. Tapi kalau di industri adalah contohnya seperti ini. Ini besar sekali. Ini contoh mesinnya, mesin penepung. Ini contohnya letaknya bantalan atau bearing. Berarti asnya ini yang di tengah ini adalah yang berputar. Yang bearingnya adalah diikat dengan rumah mesin atau kerangka mesin. Nah, perhatikan di bearing di sini ada as seperti selang. Fungsinya adalah di sini adalah setiap hari diberi pelumas atau oli melalui selang yang ada di tempat bantalan atau pilo tersebut. Jadi nanti kalau ini perawatan secara rutin, hariannya secara rutin, lakernya akan awet dan potong putaran porosnya akan putarannya lebih stabil karena licin. Jadi fungsinya dari sebuah bantalan adalah seperti itu. Jelas nggih? Jadi tolong diperhatikan karena kalau di industri hal yang seperti ini biasa sekali. Kalau seperti ini nanti menggunakan tracker yang sangat besar dan harus hati-hati karena nanti kalau jatuh bisa mengenai kaki. Kalau mungkin di industri yang kecil cuma seperti ini kecil. Tapi kalau sudah pabrik besar, perusahaan besar, nanti pilonya besar sekali. Nah, perhatikan. Ini bearing atau laker pada motor listrik. Nah, ini nanti di juga sama diberi pelumasan.
Nah, perhatikan. Klasifikasi bearing, perhatikan ini contohnya. Jadi nanti dilihat dari bebannya, beban yang sejajar atau bearing yang aksial atau yang tegak lurus dengan sumbu porosnya. Ini contoh, perhatikan plaker atau bearing. Yang ini mungkin agak beda, agak miring. Kalau ini biasa ya, standar seperti di pasaran, seperti mungkin di roda belakang, modelnya sama seperti ini. Ini adalah klasifikasi bearing. Itu mungkin yang saya sampaikan tentang mengenai bantalan atau laker yang banyak digunakan di industri. Saya ulang lagi, contohnya yang ada seperti gambar. Tolong diperhatikan, tugasnya kalian adalah mencari di YouTube cara memasang dan melepas bearing menggunakan tracker. Itu ya, saya cukupkan materi untuk pagi hari ini. Tugasnya itu tadi, kamu cari di YouTube cara memasang dan melepas bearing menggunakan tracker. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.